Akang-akang sama adik-adik sekalian, teteh, sesuai dengan kelanjutan yang tadi saya sampaikan pada saat visi dan misi, ke depan nanti akan segera kita susun organisasi. Kalau kita mengacu kepada ADART ya, ADART Ikatan Alumni SMA Negeri 9 pada bab ke-6 pengurus IKA SMA 9 angkatan dan kewajiban dan kewenangan. Di sini pengurus IKA SMA 9 angkatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih melalui rapat umum atau rapat umum luar biasa. Kemudian susunan pasal 11 itu ayat 2, susunan pengurus IKA SMA 9 angkatan sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris umum, seorang bendahara umum, dan seorang ketua IKA. Cuma namanya sekretaris umum. Kemudian seorang bendahara umum. Iya. Nanti bendahara umum nanti akan saya berikan ke Pak Meli. Ya Pak ya. Kemudian seorang ketua bidang. Nanti ketua bidang nanti akan kita tunjuk bidang apa. Nanti Mbak Meli mengkoordinir dan sekretaris. Saya titip satu orang aja tadi yang leading angkatan 88 itu siapa tuh yang? Anom ya. Anom. Bantu Teh Meli ya. Kepala bidang apa Teh? Kita urut, kita inventarisir siapa yang berpotensi, kita jadikan pengurus pusat. Di samping mereka ada pengurus-pengurus angkatannya masing-masing. Saya pun nanti akan mengambil angkatan saya. Seperti Jokowi ngambil dari PDIP semua kan. Saya nanti akan mengambil teman-teman saya yang potensial juga. Kalau hanya sekedar saya juga saya nggak mau tuh. Yang potensial nanti saya pilih juga yang lain yang dari wali kota kan berdaya kan itu. Minimal kalau kita kumpul saya waktu itu kemayar. Ya, ini ada dari provinsi ini, Jani ini, ini pengairan ini. Yang kota atau provinsi ya? Ini teman saya nih. Minimalnya kalau kita bakar ikan kemayar. Ya, jadi itu nanti Temeli nanti sebagai sekretaris umum, kemudian bendaharanya nanti kita koordinasi Teh ya, siapa bendaharanya yang paham tentang itu, atau yang Teteh yang dari wali kota bisa, kemudian seorang ketua bidan ya, nanti ketuanya tuh banyak, bidang usaha, bidang apa, bidang sosial dan segala macam, nanti banyak ketua-ketua bidangnya. Nanti Temeli konsepkan, kirim ke saya WA, saya oke aja gitu ya, karena saya gubernur sibuk, jawaban saya nanti Teh oke, terima kasih, oke lanjutkan, paling itu aja. Ya, karena nggak mungkin saya, waktunya nggak ada kalau baca SMS, kecuali yang sudah MPP. Ya, saya rasa itu saja, terima kasih atas dukungannya, kepercayaannya. Ya, mari kita bekerja sudah gigi tiga. Inventarisir dari masing-masing angkatan kegiatan-kegiatannya yang sudah berjalan apa, kemudian dirangkum jadi satu, nanti kita adakan kegiatan-kegiatan yang massal yang secara besar atas nama IKA 9 ya.